Giant stride merupakan cara entry ke dalam air dengan cara pertama, berdiri pada ujung bagian kolam atau pinggir bagian boot. Kedua, memegang mast dengan tangan kanan agar tidak terlepas. Ketiga, kemudian tangan kiri menahan tabung. Keempat, lalu melangkah ke depan seperti berjalan biasa, kemudian kaki satunya mengikutinya. Berikut ilustrasinya. Forward row merupakan entry ke dalam air dengan cara pertama, berdiri pada ujung kolam atau pinggir bagian boot. Kedua, memegang mast dengan tangan kanan agar tidak terlepas. Ketiga, kemudian tangan kiri menahan tabung. Keempat, lalu bungkukkan badan hingga muka menghadap lutut. Kelima, dan jatuhkan bagian punggung terlebih dahulu atau bagian tabung. Lakukan seperti gerakan forward row. Berikut ilustrasinya. Back roll merupakan entry ke dalam air dengan cara pertama, duduk membelakangi permukaan air pada ujung kolam atau pinggir bagian boot. Kedua, memegang mast dengan tangan kanan agar tidak terlepas. Ketiga, kemudian tangan kiri menahan tabung. Keempat, lalu tekukan badan hingga menghadap lutut. Kelima, lalu jatuhkan bagian punggung terlebih dahulu dengan mendorong kaki vertikal ke atas. Lakukan seperti gerakan back roll. Berikut ilustrasinya. Sit merupakan entry ke dalam air dengan cara pertama, duduk menghadap permukaan air pada ujung kolam atau pinggir bagian boot. Kedua, gerakan badan ke belakang dan menumpu pada bagian tepi kolam. Ketiga, lalu jatuhkan badan ke air. Berikut ilustrasinya. Free kick merupakan teknik gerakan air dengan gerakan kaki naik turun secara bergantian. Berikut ilustrasinya. Frog kick merupakan teknik gerakan air dengan gerakan kaki terbuka dan tertutup menyerupai gerakan kaki katak yang sedang berenang. Berikut ilustrasinya. Back merupakan teknik gerakan pada air dengan cara berenang dengan punggung menghadap bawah atau posisi telentang, yaitu menghadap permukaan air, dengan tangan mengepal dan meletakkan pada bagian atas kepala untuk menghindari benturan yang mungkin akan terjadi. Berikut ilustrasinya. Kisor adalah gerakan dengan tangan kanan berada di depan sebagai penunjuk objek yang ada di depan dan tangan kiri berada di punggung. Apnea merupakan teknik menyelam pada air, berfungsi untuk berenang pada bawah permukaan atau mendekati dasar air. Berikut ilustrasinya. Duck merupakan teknik yang berfungsi untuk meraih dasar air atau berenang vertikal ke dasar air dengan cepat. Cara ini dilakukan dengan mendorong bagian bahu ke bawah permukaan air. Apabila bagian kepala sudah masuk ke dalam air, usahakan tubuh berada pada posisi vertikal. Berikut ilustrasinya.